Pasangan Bollywood Kareena Kapoor dan Saif Ali Khan saat ini telah menjadi salah satu pasangan paling favorit di Bollywood. Menikah pada tahun 2012, pasangan ini menjalani rumah tangga yang bahagia hingga sekarang dengan dikaruniai dua orang anak. Namun, tahukah Anda jika sebenarnya Kareena Kapoorlah yang lebih dulu menyukai Saif Ali Khan dan berinisiatif untuk mendekatinya? Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar berita Bollywood. Pada tahun 2014 lalu, Kareena Kapoor diwawancarai oleh Niranjan Iyengar di sebuah acara talk show. Dalam acara tersebut, aktris ternama Bollywood ini mengungkapkan bahwa dirinya sudah tertarik dengan Saif Ali Khan ketika dia mengunjungi lokasi syuting kakaknya Kareena Kapoor di film Home Set Set Hain yang dirilis pada tahun 1999. Kebetulan film tersebut dibintangi oleh Kareena Kapoor bersama Saif Ali Khan, Salman Khan, Sonali Bendre, dan beberapa artis lainnya. Dalam acara talk show tersebut, Kareena Kapoor mengaku bahwa pada saat itu sikap Saif Ali Khan sangat baik kepadanya. Ibu dua anak ini bahkan mengatakan dengan yakin bahwa semua perempuan akan meleleh dengan sikap yang ditunjukkan Saif kala itu. Dia juga berkata bahwa Saif memiliki kepribadian yang diinginkan oleh wanita manapun. Dan dari situ pula, Kareena Kapoor berinisiatif untuk mendekati Saif Ali Khan lebih dulu. Saif has got a personality that any woman would. So are you saying you were attracted to him first? Completely. He will never make the first move. Saya adalah orang yang menekan semua tombol yang benar. Saif sebenarnya adalah tipe pria yang tidak terlalu terbuka terhadap wanita manapun. Dia tidak akan pernah mengambil langkah pertama. Dia terlalu bergaya Inggris dan tertahan dengan cara itu. Kata Kareena Kapoor kepada Niranjan Iyengar yang dikutip dari Bollywood Life. Ketika hal itu disampaikan Kareena Kapoor langsung kepada Saif Ali Khan, aktor berusia 50 tahun ini mengaku tak percaya. Rasanya seperti seluruh bangunan telah runtuh di atas kepalanya. Jadi, saya tidak tahu apa yang dia maksud dengan itu. Apakah dia pikir dia sangat beruntung atau apa? Tapi akhirnya semuanya berhasil dan saya pikir saya bertanggung jawab untuk itu. Ungkap Kareena Kapoor. Sepertinya Saif Ali Khan tidak sadar dan tidak percaya bahwa seorang Kareena Kapoor yang merupakan aktris cantik favorit banyak orang ini ternyata lebih dulu menyukai dan mendekatinya. Kini Kareena Kapoor dan Saif Ali Khan dianggap sebagai salah satu pasangan paling romantis di Bollywood dan jauh dari gosip yang tidak mengenakan mengenai rumah tangga mereka. Berarti memang benar ya jika ada pepatah yang mengatakan bahwa jodoh tak akan kemana. Buktinya, Kareena yang ternyata sudah lama mengagumi Saif, akhirnya menikah juga dengan Saif Ali Khan yang sebelumnya sudah pernah menikah dan bercerai dengan Amrita Singh. Semoga pasangan Bollywood ini hidup bahagia untuk selamanya. Bagaimana menurut Anda? Beritahu kami mengenai pendapat Anda di kolom komentar.